Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, Komisaris Besar Polisi Himawan Bayu Aji sangat mengapresiasi kedatangan para rombongan anggota Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Yusri Yunus, Kombes Pol Syahardiantono, AKBP Junaidi, juga beserta awak media Divisi Humas Mabes Polri. Polresta Sidoarjo memang mendapatkan tunjangan kinerja lebih besar di antara polres-polres lainnya. Namun hal tersebut dianggap sebagai hadiah atas semangat untuk membangun dan memotivasi agar ke depan dapat lebih baik dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Terobosan dari Kapolresta Sidoarjo salah satunya adalah dengan membuat perangkat absensi sidik jari dan pemindai wajah yang diperuntukkan di Polres, Polsek, dan Markas Komandan di wilayah hukumnya. Hal ini dinilai sangat bermanfaat bila ada kegiatan di lapangan sebelum melaksanakan apel pagi, contohnya seperti demo atau pengamanan khusus. Disinilah peran absensi online dapat bermanfaat. Kami sudah mendapatkan yang tertinggi, maka tugas kami adalah mempertanggungjawabkan, mempertahankan apa yang sudah kami terima untuk terus bisa menularkan kepada rekan-rekan ataupun unit-unit kerja yang lain. Bentuk pertanggungjawaban kami adalah tadi dengan kami menciptakan perangkat e-kinerja untuk bisa mempertanggungjawabkan tunjangan kinerja. Di mana kami sudah mendapatkan tunjangan kinerja satu grade lebih tinggi dibandingkan dengan korps-korps yang lain. Oleh sebab itu kami harus bertanggungjawabkan. Maka di situ ada perangkat namanya e-kinerja yang menunjukkan keharusan bahwa anggota harus melakukan absensi. Absen mobile itu hanya sebagai salah satu parameter untuk menunjukkan kinerja yang dilakukan oleh personil Polresta Sidoarjo. Selain daripada absen mobile tersebut, itu adalah tidak ada lagi anggota yang merasa saya tidak absen karena saya tugas di lapangan. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.